Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari tim santri Banjur Pantang Mundur Senar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami semua masih sehat. Hadir kembali masih dalam keadaan sehat walafiat. Bisa hadir kembali membuat video, membuat konten di channel kami. Alhamdulillah untuk kesempatan ini kami ada salah satu request dari saudara kami, dari studio kami, yaitu untuk mengorek salah satu mitos yang berkembang di salah satu objek wisata Kabupaten, di tempatnya di Telaga Sunyi. Jadi kami nanti selalu akan menarik salah satu sosok yang di sana, yang mungkin mudah-mudahan yang terkuat, yang bisa tertarik untuk bercerita, untuk membuka sebenarnya apa itu mitos yang berkembang, dan syarat itu gimana itu asli atau gimana, nggak tahu nanti. Ya, biar nggak lama-lama kita langsung saja cara mediumisasi untuk menarik sosok dari menghuni penguasa Telaga Sunyi di Batu Raden sana.
maksud terwujud. Jiwa bisa menguasai sinkron, menguasai seluruhnya, menguasai sekarang semuanya. Sinkron. Selamat pagi. Selamat pagi. Volumenya meningkat lagi. Di mana aku ini? Di tempat kami. Maaf, ini dengan sosok siapa? Panas. Ya, sudah sekarang jadi dulu. Jadum dulu, nyaman di kamu. Maaf, saya kenalin Anda ini, saya mau nanya dulu, Anda ini sosok apa itu? Sosok tinggi besar. Sosok tinggi besar, ya. Itu seperti apa tinggi besarnya itu bentuknya? Al-Kojo. Al-Kojo. Anda ini menguasai daerah mana? Daerah timur. Daerah timur, ya. Itu di daerah apa tempatnya? Masih daerah sini. Iya. Itu apa? Tempat keramaian apa itu? Iya, banyak orang berkunjung. Itu seperti apa itu? Dikunjungi tempatnya seperti apa? Tempat wisata. Ya, wisata. Bentuknya? Air terjun. Air terjun. Ya. Anda di sana itu yang paling kuat atau wakil atau salah satunya saja? Salah satu terkuat. Salah satu terkuat. Banyak di sana yang kuat-kuat. Ya. Ya Allah. Ini. Sudah, saya itu dulu ya, saya proteksi dulu ya. Kalau Anda di sana, Afri di sana, ya nanti kita lanjutkan ya ngobrol-ngobrolnya. Terserah kamu saja. Mohon izin, saya mohon izin kepada moderator ini, makhluk yang terbaik ini, bohong. Mohon izin. Ada tujuan apa kamu? Ya, aku kesini. Jadi ya maaf sebelumnya, kami hanya kepengen ngobrol aja, komunikasi, menanyakan situasi di sana, kabar di sana, atau semacam ya kepengen nanya-nanya saja lah itu. Ya. Tidak ada lain, cuma ya namanya orang kan ya kepengen untuk
karena wawasan saja gitu ya. Maaf ini ada ini sosok di besar itu dari bangsa apa ini, golongan apa ini? Kamu siapa bisa menarik aku? Tidak semua orang bisa menarikku. Ya, kami dari ya dilihat aja sendiri saja. Monggo diperkenankan terbuka jadinya. Kami semua kesambung kemana terlihat jelas. Allah. Jadinya terbuka. Secara hak terlihat. Semuanya berhadir, terbentengi, terbentengi, semuanya tidak ada yang mengganggu. Semua kamera, orang di rumah, terbentengi, semua tidak ada yang mengganggu. Semoga kau tidak bisa libur. Ya, ini kita awali dengan perkenalan dulu ya. Anda ini dari sosok dari itu besar itu Algojo itu biasa punya nama enggak di sana itu? Tidak ada punya nama. Ada nama di sana. Tapi pernah enggak dilihat oleh manusia atau Anda sendiri yang menambahkan diri itu? Tidak. Itu kalau yang ada menimbulkan menambahkan diri di sana atau mungkin dilihat ada orang tertentu itu siapa itu? Ya ada. Ada. Itu bagian anak buah Anda ini atau salah satu yang kuat juga? Ya yang gimana? Kuat lagi iseng-iseng saja itu. Iseng-iseng. Ya. Ayah. Menambahkan diri. Ya, ini kan tempat itu tempat wisata. Iya. Ya. Kita malah biar anak mbah saja lah. Aman berapa udah berapa ratus tahun umur ini? Ribuan tahun. Ribuan ya. Biar enak kita biar simpan namanya mbah aja ya. Ya ada Mbah Goib itu kan tempat sudah ramai, sudah kenal orang sejak dulu kala itu. Ya, itu ya kalau mau, kalau Anda berkenan, monggo diceritakan lah dari awal itu tempat itu seperti apa itu hasil itu terbentuk secara alam itu dengan wasilah kejadian apa? Tempat alam, ya, terjun alam. Orang-orang manusia menyebutnya. Laga sunyi. Iya. Ya. Itu tempat tapak para raden-raden. Di situ. Mencari kesaktian. Jadi awal mula itu sudah dikenal memang sama teman-teman kerajaan dulu itu. Iya, banyak yang tahu. Jadi tempat untuk mengolah ikan, ya, bertapa seperti ya. Itu. Karena suasananya sangat sempit, cocok untuk mencari kesaktian. Ya. Itu dahulu kala itu dari raden-raden dari kerajaan mana saja itu yang biasa ke situ. Majapahit, turun temurun. Majapahit. Ya. Itu kok jadi tempat diminati para raden dari dulu kerajaan bertapa itu memang alasan yang perlu utamanya apa tempat itu dulu? Ya karena
lokasinya yang angker dulu. Angker. Banyak gua-guanya. Petilasan-petilasannya banyak dulu. Buat menenangkan diri. Terus peta apa lagi itu? Salah satu pati Majapahit yang pernah di situ yang terkenal. Pernah ke situ. Pernah? Ya. Bertapa di situ? Ya. Apa berkunjung saja? Pernah di situ. Lama dahulu kala. Bertahun-tahun itu full bertahun-tahun atau kadang udah berapa hari pergi terus datang lagi atau gimana, apa full bertahun-tahun dia namanya Sabrang Anabrang dulu Pati Majapahit. Dia pernah ditugaskan melempar kekuasaannya mancanegara dan mampir singgah di situ. Oh begitu. Ya. Jadi banyak diminati selain Anda ini mengatakan itu pemanggil. Memang kalau orang-orang yang mendalam spiritual secara kanuragan segala macam. Terus sebenarnya itu ada rahasia apa sih kegaiban, secara kegaibannya, kok diminati atau mungkin dipercaya nyambung kemana, enggak. Coba, kalau boleh diceritakan aja buat tambahan saya ini, kawasan. Terutama dari lokasinya, dari kesunyian, dari keramaian. Iya. Itu sangat penting itu. Terus secara sisi mungkin bagi mereka sangat cepat untuk mendekatkan diri. Bagi mereka. Ya, dari ya. Sisi goibnya tentu saja. Banyak yang suka. Dari bangsa-bangsa kami. Juga bertempat tinggal di situ, itu gitu. Iya pasti. Berarti kalau begitu jadi minat di bangsa Anda ini, berarti saling bersaing ya mereka ya. Hanya yang kuat-kuat saja yang di situ. Atau bagaimana itu? Iya, hanya yang kuat yang bertahan. Ya kan mungkin mah seperti di manusia saja kan, artinya kalau ada tempat yang strategis yang memang menguntungkan pasti kan akan jadi rebutan, banyak yang minat gitu kan. Iya. Ya mungkin sama kali ya di bahasa Anda ini ya. Ya artinya karena banyak diminati, dipercaya, jadinya ya strategis lah secara bahasa Anda goib itu juga strategis itu ya, menguntungkan sekali gitu ya. Ya ya dulu kala itu emang udah Anda itu di situ udah seperti sekarang itu, artinya
terus dari telaga itu atau mungkin dulu terbentuk dari apa gitu? Lokasi itu secara nyatanya itu kadang-kadang ada itu yang kata yang terbentuk dari mungkin letusan gunung atau mungkin dari apa itu ada nggak sejarahnya dulu itu? Ada. Gimana dulu sejarahnya? Dari gempa. Ya, gempa yang sangat dahsyat. Terjadilah mungkin udah. Beberapa ratusan tahun yang lalu. Iya. Sudah sangat lama. Masih banyak pegunungan, tidak seperti sekarang. Ya itu sekarang juga masih setelah dipakai buat di situ keluar sumber mata air dari bawah yang tidak pernah kering. Terus mengalir dari bawah itu ya, ya akhirnya, ada airnya begitu sejuk, ada tuk istilahnya ya. Ya memang secara alam itu keluar mata air gitu ya, ya. Jadi nggak pernah kering gitu ya. Dan sampai sekarang ini kan udah jadi tempat wisata itu, ya. Itu orang pada ya tujuannya buat refreshing, ya buat ya bertamasya itu lah. Liburan, itu liburan itu. Ya banyak tujuannya manusia. Nah itu masih ada nggak yang seperti dulu zaman-zaman yang anda katakan itu orang pada mengolah diri mencari sesuatu kesabaran. Masih ada atau sudah tidak ada? Sekarang lain. Sekarang lain. Iya yang berdatangan. Sekarang apa itu yang berdatangan? Kalau yang kamu lihat itu kan orang berrekreasi, hiburan. Minta-minta. Hah? Minta-minta. Minta-minta? Ada masih seperti itu? Ada. Bukan betapa. Oh bedanya dulu itu bertapa, sekarang minta-minta. Cari kekayaan, dulu kesaktian, sekarang kekayaan. Itu sekarang pada berani berhari-hari atau maunya datang cuma minta terus pulang atau gimana itu? Ada berhari-hari, mereka yakin. Emang sama petugasnya itu kan tempat wisata, emang enggak diusir itu? Kalau yang berhari-hari itu sembunyi-sembunyi. Itu kalau yang ada kerajaan gaibnya terbesar itu di sebelah mananya sih itu di situ? Di ujungnya. Di hulu muara. Ya. Di keluarnya air terjunnya atau gimana? Betul. Kalau yang di itu bukan. Kalau yang kayak orang udah tiba-tiba udah kedung itu udah buat berenang, karena itu lihat bukan. Ini lihat
Wah, saya nggak bisa melihat ini. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Jadi dulu memang sebelum jadi wisata sudah terkenal ya, di antara manusia dulu juga sudah mengenal ya. Mungkin juga namanya bisa berubah mungkin dari apa sama kayak dulu itu sudah. Dulu belum ada namanya. Belum ada nama. Ya Allah, ya Allah. Hanya telaga sunyi saja. Karena juga masih telaga sunyi itu. Cuma tempat wisatanya itu dalam wisata apa manusia, itu manusia yang batu raken itu. Terus ada rasa apa lagi tuh sana itu enggak di sana. Kalau boleh diceritakan ya yang sebenarnya boleh diceritakan lah untuk penambahan kami dari bahasa manusia itu tentang apa banyak rasanya di sana. Ya, yang Anda mau ceritakan aja apa coba. Yang mungkin belum pernah terdengar oleh manusia zaman sekarang itu. Tentang yang kaitannya dengan kerajaan dulu ada enggak? Yang menyimpan harta di situ dulu ya, ada. Ada. Saya tidak berani mengatakan. Ya nggak apa-apa sih, toh orang itu juga kan juga walaupun dia cari juga kalau bukan pewarisnya juga nggak akan bisa kan? Itu bukan urusan aku. Ada lagi yang menjaganya ada. Hah? Ya udah, Anda itu yang Anda ketahui apa? Apa aja yang Anda ketahui? Gak apa itu kan hak sampean mata kan orang Anda yang mengetahui. Harta karun. Terus? Ya sewanya masih kok. Penjaganya. Itu dari raja-raja Jawa dulu atau gimana yang menyimpan di situ? Setahu ku iya. Ya. Kalau yang bagian Anda di sana ini cuma sebagai apa aja itu? Karena bukan yang menjaga harta karun, tapi ada mengatakan di situ ada harta karunnya para raja dahulu menyimpan. Saya tahu, saya penghuni situ. Ya, yang mungkin yang Anda kabarin ceritakan ke saya itu apa? Coba ceritakan saja buat tambahan saya. Ya, walaupun tahu orang juga. Itu gaib juga gak susah kan makanya udah bebas, ceritakan bebas. Setahuku ada gaib yang terpendam. Iya ya. Bentuknya seperti lempengan. Penjaganya peninggalan orang agung terdahulu. Dia mengancamku, mengancam. Siapa yang mengancam? Penjaganya. Udah dikasih tahu aja. Saya penjaga.
Ya. Hmm? Gimana dia? Hmm? So, jangan cerita. Semuanya. Jangan cerita. Ya, kita urusannya beda-beda. Tanya yang lain saja. Di tempat itu ada enggak akses jalan kebiasaan tersambung kepada negeri Kayangan sana, ada enggak? Ada enggak terhubung di sana, di situ? Ya, kamu banyak mau tahu. Hmm? Ya. Ada akses yang kebiasa dibuka jalan ke sana, ada enggak ada, itu? Ada, ya. Hah? Kamu banyak mengetahui. Ya enggak lah, enggak mengetahui kami. Ya ada. Ada. Ya namanya jalan itu. Ya namanya dunia ini kan luas, tapi jalan ya kan ada yang udah jadi kebiasaan, walaupun di mana juga bisa dibeli jalan kan. Ya. Ada. Sudah, coba ceritakan apa lagi, coba yang Anda ketahui tentang tempat itu, apa aja lah ceritakan, coba untuk pengetahuan kami sebagai manusia bahwa di alam Anda juga termasuk banyak rahasia-rahasianya itu, walaupun tempat segitu kecilnya kan, ibaratnya kan kecil itu kan, kalau dibanding dengan dunia ini kan di bagian dunia juga kan, coba mungkin mengandung apa namanya, mungkin misteri-misteri yang sangat banyak. Lupa ceritakan aja apa aja itu di situ. Tempat itu salah satu terkenal di daerah sini. Iya. Ya, walaupun kecil. Iya, ya, tariknya luar biasa. Iya. Ya itu. Ya kalau sekarang ya wajar lah, wajar ya. Artinya sudah tempat wisata itu sudah bukan hal aneh, itu semua orang juga sudah tahu, jadi sudah malah nanti kalau disebut malah nanti diketawain sama para penonton itu kan. Terus apa lagi itu? Di daerah sini banyak tempat seperti itu. Kenapa yang ditinju semua itu? Ya, karena sudah terkenal tadi itu. Sudah dalam lingkungan tempat wisata yang sudah dibikin semenarik mungkin. Dulu juga belum terkenal. Iya. Ya. Belum ada nama, sama-sama belum ada nama. Iya. Ya kemungkinan ya udah mungkin udah namanya udah ya udah takdirnya terkenal gitu kan, udah terjadi gitu kan. Iya. Ya. Terus apa lagi tuh yang ada di dalamnya itu? Itu yang kalau sering menggelamin orang itu dari grupnya, gengnya Anda ini atau beda lagi itu? Benar sih, benar apa enggak sih kalau misalnya kita berbicara kotor di sana itu nanti sama bangsa Anda ini akan ditarik ke dalam, ke air, pusaran, benar apa enggak sih? Coba dibuka aja itu bahasa itu. Bahasa terbuka, jujurnya minat masuk, jujur fakta keluar semua.
tidak saya tahu arahmu kemana. Saya tahu arahmu kemana yang kamu maksud. Kemana gimana? Ya kalau udah tahu malah enak, anda tinggal jujur aja, cerita apa adanya coba. Itu yang menjadi daya tarik sampean. Hah? Ya enggak lah, saya bukan harusnya, bukan ini. Jadi saya bener enggak sih mitos itu seperti itu aja. Saya juga kepengen langsung saja nyanya kepada, walaupun masih pakai mediumisasi, masih menggunakan mediator ini kan. Saya enggak bisa ngobrol sama anda secara langsung kalau enggak menggunakan perantara ini, mediator gitu kan. Ya itu bukan mitos. Ya memang ada seperti itu. Ada ya. Itu orang-orang yang berbicara jorok, apa yang menantang? Tidak. Tapi kalau dirasa saya itu, anda itu bukan itu lah orang bahasa, anda itu juga nggak bakal tahu ngelihat dengeran manusia kan, hanya orang-orang tertentu saja yang biar dengar sama sampean, mana sampean, bener enggak? Iya betul. Ya iya, itu kan hanya alasan saja masa anda ini kan. Ya. Intinya anda udah pasti di situ akan sering mencelakain orang. Itu ya nanya dari golongan anda ini atau beda grup geng lagi? Eh dari saya ada, dari yang lain juga ada, banyak kerajaan di situ. Buat saya saja. Nah, ya itu secara fakta saja lah. Saya bersama teman-teman, insya Allah mungkin bisa nggak didengar sama Bang Sampean, walaupun nggak manggil. Saya sudah tersambung dengan beliau. Bisa nggak didengar sama Bang Sampean? Bisa. Hah? Bisa. Tapi kalau orang lain, orang umum, bisa enggak didengar jelas? Tidak. Enggak kan, sampai gemur-gemur saja kan. Itu kan yang tersiar, kata siapa yang ngomong jorok, yang apa itu akan diitui. Itu kan cara bangsaan dia, anda ini mungkin ya memberi wisikan untuk mencari pembenaran seperti itu kan. Ya betul ya. Kalau udah tahu kenapa, ya udah, orang mana sih cuma nanya aja dibalik-balik. Artinya kita ya bersoba memecahkan mitos yang ada. Kamu saja yang menjawab, jangan saya. Ya tandanya anda ini kan sudah mengiyakan tadi, orang anda ya. Susah kan gitu. Ya. Itu yang menyerupai yang mitos beredar, katanya ada buaya putih, ada seorang perempuan, yang mitos. Siapa itu yang memalsu itu? Anak buah sampean atau sekelas teman sampean itu? Ya ditarik saja, kamu kan bisa narik. Ya enggak, kamu nanya aja orang sama kamu itu nanya. Kan udah kamu, dengan kamu udah enak tinggal mengiyakan kalau iya, ya, kalau enggak itu. Enggak gitu. Menakut-nakutin. Iya, kalau itu sih ya udahlah. Kamu juga insya Allah sudah dikasih tahu semua rahasia gaib oleh guru kami. Ya. Jadi kami sebenarnya nggak perlu nanya ke anda, juga sudah tahu inti kemana itu bangsa anda ini menggodanya. Jadi sudah dibuka semua oleh guru kami semua. Ya. Tipu-tipu muslihat masa-masa anda ini. Ya kan gitu. Beliau kan dulu pernah hadir di sana. Ya saya tahu. Sudah tahu.
capek, saya tidak berani. Enggak ingin ikut beliau. Belum. Belum. Ya nantilah kalau saya dengar ada orang tenggelam lagi di sana, ya insya Allah nanti ngecek ke sana lah. Ya silakan. Ya. Kalau sama nanti ada memang ya ngeliat kabar saja, kalau memang mutlak dirusuhi sama bangsa Anda ini ya, ya nanti ya ada cerita sendirilah gitu ya. Ya bukan sih menantang itu, ya, nggak boleh, itu kan sifat buruk menantang. Tapi kalau di dunia ini, karena perintah beliau, dawuh beliau itu, ya udah, paling nggak suka dengan siapapun yang mendolimi begini. Berarti pernah itu ada fakta di Pangsoge Banda yang menampakkan diri sebagai buaya putih. Yang sebagai perempuan ada. Ada. Itu memang kerajaan goib itu di situ atau memang sudah ada orang yang menyuruh? Apa adanya, cerita saja. Kerajaan gue di situ. Yang di situ Anda kami ya semuanya menggiring bisik-bisik. Ya. Saya sudah bilang kenapa tempat situ jadi menjadi daya tarik. Iya. Bukan hanya lelucon. Iya. Untuk daya tarik saya ambil sisi-sisi dengan anak buahku. Iya. Biar datang ke situ. Iya. Biar gampang lah ya Anda ini ya. Di sana juga banyak kemaksiatan. Iya betul. Saya ambil sisi-sisi. Betul. Tapi sudah ada belum di situ sebagian yang sudah bangsa Anda ini yang sudah Muslim itu ada enggak? Ada. Sudah ada. Ada. Tapi Anda ini belum tertarik. Belum. Ya. Ya sudah. Waktunya. Terima kasih. Saya juga hanya memastikan saja mitos yang ada di situ ya. Ya. Terima kasih atas waktunya ya. Monggo keluar dari predator ini. Balik ke tempat asal Anda. Buka kuncinya. Oh iya, semuanya. Kamu sendiri tidak bisa membawa apa-apa. Buka kunciannya, kembali ke tempatmu, akhirmu sana. Semua ada negatifnya, lalu buka semua kepala. Semua ada yang menempel semua menguap. Ya.
Alhamdulillah, sedulur semua, santri-santri channel dimanapun berada. Alhamdulillah tadi medomisasi. Di salah satu menarik sosok goib penguasa di sana di Telaga Sunyi. Di kami tadi cerita awal itu ada rekosan untuk menanyakan suatu. Ya intinya untuk mengorek lah, mengorek apa itu tempat apa sebenarnya. Dan ternyata setelah dapat baca-baca dari juga ada berkembang mitos di masyarakat bahwa mereka ini harus dihormati. Jadi ada orang-orang yang biasanya berkata menantang jorok itu akan ditarik di jorok sana gitu. Ya sebenarnya sih bukan masalah itunya. Jadi untuk ini sebagai pelajaran kita sama. Ya namanya kita berbicara jorok nantang itu ya sifat yang jelek lah. Jadi dimanapun ya jangan sampai lah jadi kesombongan apa namanya omong besar itu ya harusnya kita dihindari semua itu. Dan yakinlah mereka itu enggak akan bisa mendengar dari makhluk orang-orang yang memang bukan di bidangnya mendengar banyak bukan, tapi mereka hanya membaca uap-uapnya, uap nafsunya itu. Jadi kalau kesombongan, kalau apa itu keluar adalah mereka juga tahu karena mereka juga yang menciptakan bisik-bisik itu semua. Mungkin dari perbuatan senonoh gitu. Nah, ya artinya ya mereka ya begitu. Jadi intinya ya yang jelas kalau kita maksiat pasti akan jauh dari perlindungannya Allah kan seperti itu kan. Ya namanya kita yang akan mudah dapat perlindungannya Allah itu ya orang yang bertakwa, artinya menjalankan perintahnya kan, menjauhi larangannya, ini seperti itu. Ya makanya ya di mana berada lah kita ya harus ingatlah kita siapa, kita apa, dan di mana juga kita harus berdoa, menjaga adab kita, bukan karena kita takut kepada makhluk itu, penuh itu bukan, tapi karena ini ajaran agama, ini perintahnya Allah seperti itu ya, khususnya yang muslim itu gitu. Tidak, jangan takut karena di sana itu berkembang apa ya, khususnya bagi orang yang ketakutan. Kalau yang nggak takut sih alhamdulillah, yang puji itu tuh kita nggak takut. Tapi ini khusus bagi orang-orang yang kasar, tapi masih ada rasa mempercayai ada nanti kalau gini-gini akan gini itu, jangan takut karena itu. Jadi kita itu manut saja perintah kepada Allah, kalau itu kan menyuruh untuk berbuat baik ya kan, menghilangkan yang jelek seperti itu. Jadi jangan karena takut di makhluk itu, mereka itu sama-sama kayak kita tuh malu, nggak bisa apa-apa, nggak ada daya gitu. Jadi perbaiki adab kita, adab pada makhluk, adab pada Tuhan ya, jadikan tontonan ini sebagai tontonan saja, hiburan saja, tambahan wawasan saja, bukan. Saya tidak mengatakan ini kebenaran yang mutlak, bukan. Jadi semua itu terserah Anda. Kalau ada hikmah di dalam obrolan tadi ini ya, ada hikmahnya ya mau dipakai, diresapi. Kalau yang nggak ada ya sudah, buang saja. Kami semua dari tim santri Tantur Pantang Menurut Channel mohon pamit, mohon undur diri bila ada salah-salah kata, ada kesalahan, semua minta mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.